Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Sapi Gulolur. Kembali lagi ke Pasar Kebumen hari Minggu tanggal 6 Oktober 2024 ya. Di Pasar Kebumen pusatnya sapi PO terbesar di Indonesia. Asli PO-PO Kebumen yang dengan sudah terkenal dengan kualitasnya, bos. Nah, ini hari ini, oh ya, informasi aja buat teman-teman yang masih nanya ya. Pasar Sapi Kebumen tuh bukanya hari apa? Ya, bukanya hari Rabu dan juga hari Minggu dan Rabu ya. Tapi yang ramai itu hari Minggunya, teman-teman. Jadi Kebumen ada dua pasar. Ini pasar Argopeni, yang kedua pasar Gombong, tapi pasar Gombong itu lebih kecil dari Argopeni. Nah, ini saya cari amunisi ya, mencari amunisi buat pesanan. Enggak banyak sih, cuma satu ekor ke daerah Lumbir ya, dekatnya Lembu Benggolo. Cari pedet ekonomisan, beliau nyari harga 11-an juta, teman-teman. Nah, kita mau cari dulu sambil review-review harga pedet ya, pedet jantan. Nih, dapat pesanan satu ekor ke Lumbir. Dekatnya Mas Joko, Lembu Benggolo. Ini pasarnya nggak ramai banget, tapi termasuk lumayan lah inilah ya. Beda dengan minggu kemarin yang benar-benar sepi, ini lumayan ramai, teman-teman. Review pedet dulu. Harga terbaru hari ini berapa aja? Ini ada lumayan ini. Ganteng, bos. Ganteng ya, didol karo sing nuntun. Sing nuntun didol ora. Wes poe lurung. Lurung. Sing nuntun didol. Pirake, bos? Tapare nang 11.5. 11. 11.500. 11.500-an segini, guys. Ini tentunya kalau kirim ke luar daerah, ini belum sama ongkirnya, teman-teman ya. Sama ongkir tentunya sama saya, Mbak Deni juga ya. Berapa-berapa lah gitu. 11.5 ini. Ini yang 9. Ya kudu. Siapa? Bapak lebih YouTube. Bapak lebih YouTube. Ini ekonomisan ya. Sama temen nih. Misan. Sama ya, 11 jutaan ya, bos. Mene, bos. Sama, 11.5 ini. 11.5. 11.500 gini-gini. Sebelahnya 10.500. Kurus ceking ya, teman-teman ya. Gambaran harga ekonomisan mulai harga 10.500. Nah, kalau ini enggak mungkin 10 jutaan nih. Ini bakulnya di mana enggak tahu ya. Nih, ini lebih kecil. Ekonomisan. Umur 3-4 bulan ini. Nah, kalau yang segini tadi yang harga 10 jutaan itu umur sekitar 5 sampai 6 bulan, guys. Nah, ini ada superan, teman-teman. Kita tanya-tanya dulu. Di 16.5 sing di tinggi ya, super 16.5 ini. Wih, dur ya. Oke, sing minggu ini tuh minggu ini ya 16.5, teman-teman. Umur 6 bulan tapi udah gede. Umur 6 bulan lebih, sekitar 7 bulanan ini ya. Ini, guys. Ya, segini ini 15 jutaan lebih ya. 15,5 sampai 16 juta ini. Ini super umur sekitar 7 bulanan. Guys. Nyari lagi ya. Nyari lagi. Kita review pedet aja ya, karena hari ini saya dapat barang langsung mau dikirim, teman-teman. Jadi langsung dari pasar kayak kalau dapat ya nanti ya. Di mana Mbak Kule? Nah, ini. Ini lumayan gede. Ini Mbak Kule ya. Gimana hari ini? Biasa-biasa. Mbak, biasa-biasa aja. Ben di sote ben ganteng loh. Kalau syuting-syutingan. Oh, ben payu pedete, ben payu. Oh, pedete sih, Pak. Ya, pedete.
pada sesit. Semene pirang mbah, Mbah? 12 jutaan. Ning sing iki? 12 juta sama ya. Nah, pirange, Bos? 13. Lorong temen. 13 juta ya, sesuai harga, sesuai ya. Ini tinggi, palanya bagus ya. 13 juta sesuai sama barangnya, teman-teman. Nih. Ini enggak banyak sih stoknya. Biasanya kalau banyak di sini full ya. Ini stoknya lagi enggak banyak ini. 13 jutaan segini-gini. Saya rakyat tau segini guys ya, karena tempatnya terbatas. 13 juta, yang sana 12 jutaan. Umur sekitar 6 bulanan kali ini ya. 5-6 bulanan lah inilah. Wah. Golek-golek di mana ini? Oh, barangnya sedikit guys, enggak banyak ya. Enggak banyak barang. Takon bae sik. Enten Mbah, 12 juta entuk niki Mbah. 11 juta. Oh, 11 juta malah nih. 11 juta. 11 juta 10 juta. Lumayan bagus ya. Mbah, Mbah, ndi pedete ndi? Gara-gara sampean aku ane nang kanari. Tekan di Jogja. Tekan Jogja ya, Mbah. Pedete ndi Mbah jenengan, Mbah? Mau kan tarik Jogja tadi motor tarik berapa shooting mau ya sapi kula Mbah sapi kula jenenge Mbah di pedate jenengan Mbah pedate iki pas karo jenengan di shooting barang mosok liyane shooting harga masih nego berapa Mbah itu Mbah 10.000 harga masih nego 10 juta oh ini shooting karo Mbah ini ngesok ning pasar Kebumen ketemu Mbah iki lur pedate main-main nih 10 juta Mbah Mbah harga masih nego harga masih nego Abang ya, Bang Duren. Bang Duren nih, wah oh, ganteng Mbak. 10 juta harga nego ya Mbak. Harga nego ya Mbak ya. Naik ke Kabupaten ketemu Mbak ini lur. Pedete banyak ini. 10 juta ekonomisan nih. Bang Duren. Iya jadi Bang Duren itu ada warna merahnya. Bulat panjang. Tinggi. 80. Ampuh temen. Lawa, ben viral. Nih segini 10 juta temen tawar ya ke Bang Duren. Bang Duren tuh kalau sini sekarang kayak Majapahit. Majapahit itu moncongnya biasanya hitam ya. Nih minta sebelahnya juga sama 10 juta lebih. Harga nego. Harga nego, harga nego lur. Barang lebih kurang. Mari bae, Bos Bagas iki sing sapi iki. 10 juta lebih, teman-teman, mintanya, teman-teman. Lebih. Nah, ini. Ini 11 ya. Dure Mbah ya. Nah, kita ke tempat lain dulu, teman-teman. Yang superan ya. Superannya mana nih superannya? Oh, ini ada lumayan gede. Ganteng ini. Ora katon. Pinten iki, Pak? 16.5 lur. Ganteng barangnya lur. Ganteng 16.5. Enggak bisa kita shooting full ya karena terbatas tempatnya. Bos Samad berapa Bos Samad? Satu. Satu ekor nih. Superan ya? Iya. Berapa ini, Bos? 15.5. 15.5. Ini kalau ke Kebumen cari pedetan super ketemu beliau ya. Ini di losnya di pedetan. Pedetan super-super biasanya. 15.5. 15.5. Ya beliau yang pakai baju biru ya biasanya bawa pedetan super-super di Kebumen teman-teman. Jadi ini berapa? 15.5 mintanya. Ya. Nih ini lumayan bagus juga ini. Putih ini. Ganteng. Harga hampir sama 15-an segini. 12.5 ini, 12.5. 12.5 5 ringgit. Ini ganteng ini.
Yang ekonomisan mana ini ekonomisannya ya? Ekonomisan. Nih 10 jutaan kayak gini guys. Ya, 10 jutaan. Oke, cari ke pedet betina. Ini belum dapat yang sesuai pesanan, harga 11 jutaan. Sorry. Oh, sholatin. Bawa berapa hari ini? Bawa 3. Sudah laku belum? Sudah laku, dibeli sama Mas Hermawan setiap jam. Racing di bos apa nih, bos? Itu yang itu. Plan. Oh, jumboan, gedean ya. Ini pedet gini berapa, bos? Ini kalau yang ini 4 juta aja. 4 juta? Ya. Yang bener? Iya. Orang bener ya, Mbah? Wah, pinten Mbah, yang bener, Mbah? Biasanya lebih 4,5-nya. Oh, 4,5. 4 juta itu, 4 juta tadi udah bilang. Ini ya, di pasar kayak gini ya, guyonan ya teman-teman, 4 jutaan nih, betina nih, 4,5 juta. Ini saya belum dapat inceran amunisi karena pedetnya nggak banyak ya teman-teman ya, sedikit. Nah ini segini-gini 4,5 jutaan tawarnya. Di sapinya yang di bos yang mana ya? Ayo disoteng karo Rika kok. Ayo disoteng karo Rika lah, main-main. Ini ada jumboan guys. Aduh, udah naik, udah dibawa. Waduh, malah udah dibawa ya. Wah. Pelaku sapi tunggang ya bos? Iya, sapi tunggang. Nah, masih ada nggak di rumah? Masih ada. Masih ada. Ada 3 lagi. 3 lagi sapi tunggang ya? Ya. Wah, dibeli Mas Hermawan, kita mau cek malah udah dibawa, dimuat ya teman-teman ya. Ini ada jumboan ya. Ganteng nih. Sapinya siapa lagi ya? Wih, jumboan. Bobot sekitar 750-an ini. Di bakul lagi. Waduh lur, hari ini nggak dapat barang di pasar ya. Stoknya sedikit, nggak banyak pilihan. Ini dapat info di kandang petani ada. Nanti kita coba cek, kita pantau. Kalau cocok langsung kita kirim ya. Pedetan yang pesenan dari Lumbir ya. Nggak dapat barang hari ini teman-teman. Ya, karena stoknya sedikit, harganya juga agak naik ini. Oke, nanti kita ke kandang petani. Nanti seperti apa videonya, tunggu saja. Nanti langsung kita ke kandang ya. Oke. Nah ini lur, jadi tadi di pasar tuh nggak dapat barang karena bingung sama pilihannya. Ini akhirnya dapat barang di kandang Mas Dedi ini. Ini harga 11 juta. Umurnya sekitar 5 bulanan. Ini kita mau angkut, kita bawa ke Lumbir. Semoga. Nang gulu pak? Nang gulu ratu gena? Aman? Ya? Wis, semoga apa? Kita berangkatkan ke Lumbir, satu ekor saja ya. Nah ini ya teman-teman, buat yang kepengen sapi PO pedetan, pakalan ataupun jumboan kayak gini, nanti bisa calling-calling ke saya di nomor handphone 085-268-495-763. Nih, sistem pembayaran seperti apa? Biasanya kalau kita DP dulu, DP nanti pelunasan bisa di tempat atau bisa pelunasan langsung kalau berkenan, monggo silahkan. Nah ini lur, satu ekor saja nggak kita kirim ke depan ya. Oke, nanti pas penurunannya kita videokan juga. Lanjut di video nanti teman-teman. Ini guys, dia lewat Lembu Benggolo. Wah rame nih pengunjungnya. Lembu Benggolo nih guys, satpam yang kenal lagi pas. Ini ramai hari Minggu ya, Lembu Benggolo nih, sapi monster. Dekat lagi kita ngirim ya teman. Nih satu ekor aja sampai ke Lumbir.
larang ya. Ribon? Larang. Nggih, okay, Pak. Paton semanten nggih paling 6.000 7.000. Paton. Nggih. Kita turunkan. Kalem, 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 kalem. Iyalah, kalem. Yuk. Tempat Mbak Nur. Jalannya nanjak. Ngirim siji ra apa-apa lur. Ditelateni sing penting. Wah. Pundi, Pak? Wah. Sampai di Lumbir, alhamdulillah. Oke, teman-teman yang pengen pedet kayak gini, sapi PO, pedetan, bakalan ataupun yang jumboan bisa menghubungi saya di nomor handphone 085-268-495-7663. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Matur suwun. Assalamualaikum.